Beri saya satu jam untuk selamat malam Malaysia. Macam sumbang langkah hamba ini. Terasa malu di dalam hati. Allahu Akbar. Manakah Tok Guru saya? Di manakah Tok Guru saya? Tok Guru, silakan Tok Guru. Berikan saya tunjuk ajar, Tok Guru. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, macam mana cara dia itu, Tok Guru? Nak saya tunjuk ke? Ya, silakan. Kalau boleh kita letakkan dulu kertas. Silakan. Muzik. Kuat sikit muzik. Kita akan ikut dendam, eh? Sembahan mantap. Macam mana penyudahnya, Tok Guru? Terima kasih banyak. Inilah dia Dr. Nizam kami bawakan buat anda penonton Selamat Malam Malaysia. Selamat malam, ya. Terima kasih doktor kerana sudah sembahan buat kami kan. Apa kata jemputlah. Terima kasih. Okey, silakan di situ. Okey. Okey, baik. Mari. Kita nak borak-boraklah dengan doktor. Hai, awal-awal lagi dah suruh doktor buat sembahan. Dah bersilat dah. Sebenarnya lepas ni ada lagi 10 kita buat bersilat lagi. Sila tak ada masalah insya-Allah. Insya-Allah kalau ada masa kita boleh je kan. Baik doktor ni kalau kita lihat kan silat. Ilmu silat ni merupakan lambang peribadi yang perlu kita menjadi kebanggaan. Betul. Tapi ada di antara kita segelintirnya tidak memahami sepenuhnya yang mengatakan bahawa silat ni adalah seni hanya berfungsi kaedah sebagai seni mempertahankan diri. Betul. Tapi apa sebenarnya maksud di sebalik seni silat ini yang perlu penonton saya juga untuk fahami? Okey, terima kasih ya. Sebelum saya mula, saya ingin ucapkan tahniahlah kepada yang berbahagia Profesor Teknologi Dr. Hajah Rozia Omar Jano. Tahniah. Yang baru dilantik sebagai Naib Chancellor Universiti Teknologi Mara. Ya. Dan juga terima kasih kepada Profesor Dr. Anizu Matno, Dekan Fakulti Sains Sukan Rekreasi UiTM yang memberi support kepada kita untuk bergerak dari masa ke semasa. Kemudian kepada Tuan Guru Aminuddin Anwar, Guru Utama Pertubuhan Seni Gayung Fatani Malaysia, kemudian Dato' Abdul Rashid Asari, Penaung Pertubuhan Seni Gayung Fatani Malaysia, dan kepada Persekutuan Silat Olahraga Nasional Malaysia, Pertubuhan Seni Gayung Fatani Malaysia dan juga International Martial Art Combat Scientific Sport Society International. So sekarang baru saya jawab soalan. Mukadimah dia kena begitu. Terima kasih dulu kan, Doktor. Sebab kita bila nak berbicara tentang ilmu persilatan ni sendiri, okay, kita nak tengok maksud dia kan, maksud tersirat tu, kita perlu tengok dari segi holistik. Menyeluruh ya? Menyeluruh. Maknanya silat tu, kalau yang orang tahu selama ni, dia lebih kepada kita panggil tempur lah. Tempur. Seni mempertahankan diri lah. Diri. Ayat silat tu sendiri ialah apa kita panggil silat. Maknanya si tukang elat. Dia mengelat. Mengelat kan? Ini antara makna je lah, antara makna yang ada. Di sebalik tu ada juga yang menyatakan silat tu sebagai gayung. Gayung tu maksudnya gaya hayun. Gaya hayun. Dia silat gayung. Gaya hayun. Ada juga memberi makna sebagai silat gayung. Kan? So definition tu memang besarlah. Banyaklah. So luas. Kalau kita sebut tu memang luaslah. Tapi yang penting ialah ia melibatkan ilmu dalam yang tempur, iaitu sukanlah, and then seni, kemudian kujur latihan, and then kita boleh tengok lagi tentang adat budaya. Adat budaya. Ini yang solid ni.
Maknanya kita nak tahu tu macam mana adat tu, macam mana budaya tu yang boleh membawakan memberi jati diri kepada bangsa Melayu tu dari tak langsung kepada bangsa Malaysia tu. So adat budaya, and then bila kita dah sampai ke abad ni, okay, zaman ni, kan teknologi. Ya, betul. Kemudahan media masa, teknologi. Yes, teknologi. Bagaimana kita nak gunakan, contohnya kita di pertubuhan seni gaya matahari Malaysia, yang maknanya silat kita lah. Okay, kita dah JV lah kita panggil. Joint Venture. Joint Venture. Dengan Vicon Technology. Okay. Buat mocap system. Motion capture. Betul. Motion capture. So kalau tengok motion capture ni, dia bagus untuk sains sukan. Dan kemudian dari segi teknologi untuk pergerakan, biomechanic rehabilitation. So dia detail lah untuk atletik zaman sekarang ni. And then kalau kita tengok lagi, dia melibatkan pengurusan acara, pengurusan kewangan, pengurusan acara ni contohnya sebagai kita membuat pertandingan, membuat persidangan serta seminar-seminar di peringkat nasional dan juga di peringkat antarabangsa. Dia luas, dia skop tu luas. Sangat, memang luas. Pelbagai kalau kita lihat. Dan kalau pengurusan, kita tengok pada kelab-kelab. Di sekolah. Daripada sekolah kita dilatih kan. Kelab bahasa Melayu, kelab bahasa Inggeris. Silat pun ada. Co-curriculum kan. Ada belajar yang tadi buat tu kan. So, itulah dia. Jadi, dia melibatkan holistik. Kita kena tengok daripada bigger scope. Bigger scope. Bukan saja satu scope saja, dia luas. Luas. Bagai yang luas. Jadi kalau macam parents kan, yang masih ragu-ragu macam anak dia nak belajar silat, kan? Dia perlu melihat dari scope yang besar. Jangan tengok dari scope kita panggil ke arah yang negativity. Go look at the kita panggil positive side. Positive side. Tepat. Semua orang dia selalu alhamdulillah pun orang tepat. Kan? So maknanya dia sebagai budaya kita, jadi kita kena raikan. Wak Imah pun kita tak belajar. Betul. So apa? Sebab kita ada pewaris yang memberi apa ni impact kepada semangat cinta budaya kita lah. Betul. Itu yang saya nampak contoh pemakaian saya berbeza lah daripada yang lain kan. So ini adalah warisan bangsa. Warisan bangsa yang perlu kita jaga sebab ialah satu lambang kebanggaan kita semua yang perlu kita ingat pengorbanan daripada orang-orang terdahulu juga. Dan itu, Doktor, kalau kita lihat, sebenarnya saya ada lagi soalan daripada pencerahan Doktor tadi. Tapi kita gantung dulu sebab saya minat nak tanya yang bagi individu yang berminat untuk mempelajari seni silat ni, apa asas ataupun persediaan yang perlu mereka tahu? Jadi, apabila kita melihat ilmu persilatan tu, dia adalah perkara yang perlu kita fahami, dia merubah. Okey, the way of thinking, cara pemikiran kita. Cara pemikiran. Dia pada asalnya memang kita macam kita berlatih menumbuk, menendang, itu dari segi kekuatan kita panggil fizikal. Kekuatan fizikal kan, tapi persiapan rohani pun penting. Dalaman. Dalaman. So rohani itu yang kita bincangkan ke sini ialah dia meraihkan semua pihak. Dia melangkaui agama, bangsa dan negara. Maknanya budaya kita ni, budaya Melayu kita ni, budaya Malaysia ni, dia boleh merentas yang saya sebut tadi itulah. Maknanya orang Eropah boleh belajar, orang non-Muslim boleh belajar. So itu skeptik yang perlu kita fahami. Jangan ada stigma kata hanya khas untuk kaum Melayu saja. Bukan. Dia sebenarnya memang meluas. Betul. Saya sokong. Sebab apa? Bila kalau kita letak stigma kepada masyarakat Melayu saja, sampai bila pun silat tak akan ke arah Olimpik. Itu dia pemandangan. Betul lah tu, daripada pemikiran kita kena betulkan pemikiran kita tu. Betul. Cara kita pemikiran dan juga apa itu tadi kan saya nak pencerahan yang pertama tadi sebab biarlah itu dari segi maksud. Jadi kita nak tahu pula kebaikan ya selain daripada mereka yang beranggapan yang melihat dari segi tersurat bukan tersirat. Tersirat tu ada kebaikan di sebaliknya apabila mempelajari ilmu persilatan yang sebenarnya secara tidak langsung dapat kita kaitkan dengan cintakan negara, semangat. Kalau boleh doktor kongsikan bersama dengan kami. Okey. Apabila kita nak merujuk kepada semangat cintakan negara tu, kita perlu tahu, okey. Silat ni apa tujuan dia utama? Pertama. Pertama, of course dia
adalah merupakan seni mempertahankan diri. Jadi apabila kita menyebut sebagai self defense atau apa martial arts, dalam tu terkandunglah ilmu-ilmu yang kita panggil sebagai seni mempertahankan diri, okay, and then counter attack, sukan. Jadi itu yang perlu kita tahu. Apabila dia dah pergi lebih detail, okay, dia membentuk sikap pribadi kita, sikap. Jadi saya merasakan bahawa sikap yang perlu dididik bagi seorang pesilat tu ialah sikap pendekar. Baru tahu. So, sikap pendekar ni apa dia? Itu cerita dia sekarang. Sikap pendekar ni apa? Sikap pendekar ni ialah insan yang berilmu, beramal, berkemahiran dalam ilmu persilatan lah. Dia mesti beramal dalam ilmu persilatan. Dia bukannya chef ke apa ke kan. Dia dalam persilatan lah. Sebab dia sebut pendekar kan. And then pada zahir dan batin. Zahir dan batin. Kemudian, bukan zahir saja. Yes, berteraskan adat seni budaya Melayu. Bersendikan syarak yang menggunakan ilmu di tempat yang betul demi kebenaran dan keamanan dengan jiwa yang tenang. Dia kena tenang. Jiwa kena tenang. Maknanya dia kena kawal lah. Kalau yalah, selalunya orang yang akan seni mempertahankan diri ini selalu untuk kemarahan saja, membangkitkan kemarahan. Yes. Untuk kita mempertahankan diri. Tapi sebenarnya kita perlu belajar mempertahankan diri. Okey, tenang serta berkeberanian. Dia tenang tapi dia berani. Tapi berani. Yes. Tak gentar. Bukan tenang kita takut. Kita jangan takut. Berlandaskan semangat kesatria. Perkataan satria ni jarang kita dengar. Satria. Yang luhur. Satria yang luhur. Itu maksud dia. Bagi seorang pendekar tu, maksudnya bila orang serang kita tu pun, kita ada tanggungjawab. Kita nak mendidik dia dulu. Bukan sahaja hanya untuk menumbangkan dia, menjatuhkan dia. Betul. Dia ini ideologi ni berbeza dengan barat. Barat is more you attack me, you die. Dia terus mati. Dia terus balasan dia. Baliklah. Sedangkan kita tak tahu orang tu serang kita tu mabuk ke apa ke. Kita tak faham konsep tu. Jadi kita berdasarkan sikap pendekar tu yang 20 sikap tadi tu, dia membentuk kepribadian pesilat tu. So bawalah ke mana-mana orang Melayu ni. Okey, dia memang mewarisi sikap pendekar ni. Cuma Tok Guru kena ingatkan selalulah. Tok Guru lah selalu. Tok Guru lah yang memainkan peranan. Betul. Sebab dan, apa? Tapi itulah bila Tok Guru dah mainkan peranan, tapi ialah manusia ni rambut sama hitam. Betul. Hati lain-lain. Dah disampaikan yang A, ada jugalah segelintir daripada anak muridnya yang ada perasaan yang berbeza. Niat dia dah lain. Betul. Jadi adakah kesilapan tu masih nak disalahkan dengan Tok Guru lagi ke ataupun individu itu sendiri? Saya boleh simpulkan kat sini. Pepatah Melayu dia menyatakan bapa borek anak rintik. Ya. Betul. Kan? Bapa borek anak rintik. Jadi kita mengajar anaknya berjalan lurus. Guru silat tu must take responsibility. Kena perbetulkan juga. Dia kena fahami sikap pendekar tu. Okay, dan title jurulatih ataupun guru tu dia dapat kita panggil bersanatlah, kita panggil maksudnya dia dilantik. Bukannya saya tengok MMA, saya tengok karate, saya tengok taekwondo and then saya reka saya jadi Tok Guru. Dibolehkan ketika ni. Dan saya daftar kelab. Memang boleh. Memang boleh. Tak ada masalah. Cuma kita panggil warisan tu. Budaya tu. Ke mana yang halus dari mana dan ke mana? Ke mana? Itulah tadi berbalik kepada niat tadi kan. Innamal a'malu binniat lah.